Oke okay guys, jadi ini kenapa kalian semua pakai masker ya? Kalian bisa lihat sendiri dari aku sebelum pakai masker atau bisa dibilang skincare itu ya, my skincare rutin. Oke okay guys, jadi ini kenapa kalian semua pakai masker ya? Kalian bisa lihat sendiri dari aku sebelum pakai masker atau bisa dibilang skincare itu ya, my skincare rutin. Dan sekarang udah selesai, ini aku udah bilas, jadi kayak gini hasilnya. Sekarang aku mau ganti baju dan aku mau mandi dulu. Nanti setelah mandi aku jelasin gimana rasanya sih, gimana tekstur setelah pakai masker itu. Oke, kita tunggu aku ya. Oke guys, jadi ini setelah pakai masker aku udah selesai mandi juga. Inilah rahasia skincare ku guys. Jadi kalian udah jelas ya di video tadi aku pakai apa aja. Rasanya itu ya halus sih, tekstur maskernya itu ada beras-beras gitu ya, karena itu kan bahannya beras dan susu, itu khusus untuk kulit sensitif. Aku juga punya kulit sensitif, jadi aku pakai masker yang cukup terbuka aja gitu. Dan itu juga melembabkan. Buat kalian yang kulitnya kering, kulit wajahnya kering sensitif, kalian cocok pakai masker itu. Nanti aku tulis di deskripsi gue kalau kalian mau pesen. Oke, okay. Mungkin sekian dulu video aku kali ini, my skincare routine.
Semoga kalian nggak penasaran lagi ya. Udah kalian bisa tidur gitu. Mungkin antara di antara kalian ada yang bertanya-tanya, kok mukanya bisa sehalus itu dan nggak ada jerawat sama sekali? Aku memang nggak jerawatan guys, nggak ada jerawat sama sekali, alhamdulillah. Cuman kering dikit aja. Itu rasanya guys. Ya semoga kalian udah hilang rasa penasarannya. Mungkin kemarin-kemarin kalian gak berani atau gimana. Jadi aku apa ya, jadi aku ya kasih tahu aja. Oke, selamat sih. Oke, see you next time di video berikutnya. Oke, kalian mau video apa lagi silahkan komen di bawah, nanti aku buatin. See you next time di video berikutnya.